semuanya. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu artis Indonesia, yaitu Natasha Wilona, di mana berita ini ataupun kejadian ini terjadi pada hari Sabtu 8 Oktober di tahun 2022. Dan uniknya, pada hari itu merupakan hari yang ke-6 bagi Natasha Wilona ketika berada di Korea. Dan pada momen tersebut, Wilona membagikan kepada publik di mana Wilona bersama sahabatnya yaitu Elena George sedang melakukan liburan di Korea ya teman-teman, mengingat Wilona pergi ke Korea untuk bekerja. Bahkan Wilona juga memberitahu kepada publik di dalam pekerjaan dari Wilona mengatakan update kulit wajah Wilona setelah hari ke-4 melakukan perawatan, sehingga sepertinya nama dari Wilona masih harus menunggu beberapa hari lagi untuk melihat hasil dari perawatan yang dilakukan oleh Natasha Wilona ketika berada di Korea. Tetapi perawatan itu dilakukan untuk pekerjaan ya teman-teman, seperti di endorse begitu. Jadi kita bisa bilang bahwa Wilona bekerja sambil liburan, meskipun momen liburan yang dilakukan oleh Wilona lebih banyak ya teman-teman daripada pekerjaan yang ada. Bahkan pada momen tersebut, mami dari Wilona juga diajak dan terlihat ya teman-teman wajah gembira dari mami Natasha Wilona. Bagus banget tuh, hijau dan biru. Ini dari lo cuci mata gak sih? Mantap. Hey, lagi naik cable car buat naik Luigi. Hai. Ini jalur naik sepeda. Tuh guys, tuh iya. Beneran, bukan bohong. Itu kalau mau naik sepeda kita